kamu masih bebas untuk menentukan salah satu putusan-putusan tertentu yang mengenai kasus tindak pidana korupsi hari ini, sahabat-sahabatku. Yang dimana ini jelas sebuah undang-undang yang berlaku dalam Komisi Pemberantasan Korupsi jelas bahwa KPK sangat menerjani aturan yang berlaku tidak sesuai dengan koridor yang ditentukan. Bukankah ini adalah salah satu pelemahan atau salah satu perbuatan? Ini bisa kita katakan, sahabat-sahabatku sekalian, ini adalah salah satu propaganda yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ada atau bangunan kelompok-kelompok yang ada di KPK, yaitu kelompok Taliban, bahasa kasarnya yaitu cabang Al-Qaeda yang ada di KPK, yang selalu mendapat suntikan-suntikan bahwa siapa saja yang harus dia jadikan sasaran tembak atau jadikan sasaran tersangka. Ini kita lihat bahwa KPK hari ini sedang tidak baik-baik saja, sahabat-sahabat. Maka apakah sepatutnya harus kita diam dan duduk diskusi sambil menikmati kopi? Itu tidak, sahabat-sahabatku. Ini sepatutnya kita harus bergerak untuk melawan segala bentuk-bentuk kecurangan atau politisir segala bentuk aturan-aturan atau institusi negara yang sifatnya independen tapi dimainkan oleh salah satu kelompok yang ada di dalam KPK, yaitu kelompok Taliban atau cabang Al-Qaeda. Betul, tidak, sahabat-sahabatku? Ini masih suara.